teman-teman, jangan lupa ya di like, share, and subscribe. Sekarang bersama lagi dengan Cia. Dek Cia lagi dikasih mainan, yaitu ada stetoskop, ada dedek bayi, dan ada termometer. Tuh, langsung dicoba termometernya. Sekarang kita lagi mau bermain bersama dedek bayi ya. Yuk, kita tonton aja terus gimana Dek Cia. Sekarang Dek Cia lagi pegang stetoskop. Ini sayang, terlipat sayang. Nih, diperiksa dedeknya sayang. Kenapa Cia ngerti pakai cara pakai stetoskop? Karena dulu dia pernah demam. Terus iya, demam sayang dedeknya. Kalau demam pakai ini sayang, pakai termometer. Jadi dia pernah dulu demam, dibawa ke dokter, terus diperiksa pakai stetoskop. Jadi dia selalu ingat, kalau udah lihat stetoskop ini selalu dicontohin ke aminya, ke abinya, dan diperiksa pakai termometer. Ditaruh di ketiak langsung, terus dipegang. Iya, dipegang dahi ya Bi ya. Oh, mau dicobain langsung ke abinya. Yuk, diperiksa dulu adik bayinya sayang. Adik bayinya sakit apa Bu Dokter? Coba dicek dedek bayinya demamnya berapa ya. Yuk dicek dulu pernafasannya. Cia, supaya dengar suara Kak Cia. Demam? Kayaknya Bu Dokter sudah datang. Kira-kira sakit apa ya? Yuk diperiksa dulu Bu Dokter. Sakit apa Bapak itu ya? Suhunya diperiksa dulu di ketiak. Papa hijaunya sakit apa ya?